Operasi menyelamat orang Papa gelandangan dan pengemis di Johor Bahru, Johor antara usaha dilaksana bagi membantu golongan gelandangan daripada risiko jangkitan COVID-19. Laporan Nur Akila Arbain. Golongan Papa dan gelandangan tidak seharusnya dipinggirkan dalam masyarakat. Menerusi operasi berterusan seperti ini, mereka diselamatkan dan ditempatkan di tempat yang lebih selamat. Malah ada gelandangan yang dibantu mendapat pekerjaan. Sejak Ogos lepas, menerusi tiga fasa operasi, Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Zaitun Ismail mendedahkan 88 gelandangan berjaya diselamatkan termasuk 4 warga asing. Kita bukan buat dalam jangka masa yang yang panjang, kita ad hoc kita buat inilah untuk gelandangan yang akan datang. InsyaAllah memang ada sehingga kita berusaha supaya semua gelandangan bukanlah 100% tapi mungkin 90% dapat kita bantu, dapat kita selamatkan. Kesemua gelandangan tempatan masing-masing ditempatkan di pusat transit sementara gelandangan Taman Perling bagi lelaki dan wanita di Anjung Singgah. Manakala gelandangan warga asing diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso serta Yayasan Kebajikan Negara turut membantu gelandangan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan setakat ini, 26 gelandangan berjaya memperoleh pekerjaan. Okey, saya duduk di sini dalam keadaan masa sekarang ni untuk gelandangan bermakna berpuas hati lah. Daripada layanan dan juga daripada segi makan, segala apa layanan, begitu baik. Tidak ada apa masalah bagi kami. Dan juga dia berusaha, macam Tuan Komandan semua berusaha untuk mencarikan, mendapatkan kerja untuk gelandangan di sini. Macam gembira juga lah sebab selama ni pun orang kata dah lama sangat kan. Jadi orang kata adalah juga prihatin dengan nasib yang menimpa kami semua kat sini. Jadi orang kata nak ucap terima kasih lah pada Bulan Sabit, Persatuan Bulan Sabit Merah, jabatan-jabatan yang lain termasuk majlis daerah, poli bantuan yang menjaga kami yang selama ni kan. Menimpa kami semua yang dia nak bagi kami kerja lah. InsyaAllah mungkin kena tunggulah juga kan. Operasi ini turut melibatkan agensi lain seperti Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Persatuan Bulan Sabit Merah dan Jabatan Kesihatan. Nur Akila Arbain, Berita RTM.